Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys ya. Di video hari ini gue lagi di daerah Roxy ya. Gue mau jalan cari makan. Ada nemu ibu-ibu jualan ya. Apa sih yang gue maksud ibu-ibu yang jualan itu? Let's go ya. Tonton terus sampai habis, jangan di skip. Ayo kita habek lagi. Nah ini guys ya, ibu-ibu jual martabak guys ya. Wah, ada martabak telur, ada martabak manis guys ya. Martabak manis ya, ada coklat susu, kacang susu, wijen susu ya. Banyak guys ya, macam-macam guys ya. Ibunya ngerjain sendiri, hebat guys ya, salut gua guys. Ya martabak telur 2 40.000, martabak telur 3 50.000. Mantap. Yuk kita pesen yuk. Halo Bu. Iya, jual martabak ya Bu ya. Boleh dong martabak telur Bu. Menunya apa aja Bu martabak telurnya ini Bu? Martabak telur martabak telur mah gini aja. Oh ini telur 2. Iya. Telur 3. Oke. Okay. Ya, telur 3 boleh deh Bu. Iya Bu. Ayam apa sapi itu Bu? Iya, dagingnya? Sapi. Oh daging sapi. Iya. Ayam kurang di sini. Kurang ya. Iya. Ini baru buka ya Bu ya? Wah wow, baru buka. Oh udah, wah wow, mantap. Sudah penglaris. Sudah penglaris. Tiap hari buka ya Bu? Tiap hari. Tiap hari buka ya. Ini ya. Dengan ibu siapa nih Bu? Hukum. Ya. Oh udah lama jualan Bu? Banget lama. Lama ya? Wah wow. Dari tahun berapa Bu jualan Bu di sini? Saya 79 nikah sama bapak, bapak udah jualan. Oh udah jualan di sini? Ya. Oh lama juga berarti ya? Ya. Wah ini telur bebek Bu. Itu kasih apa aja tuh Bu? Daun bawang itu ya? Iya. Daun bawang. Ini jualannya sendiri Bu? Berdua. Berdua? Oh. Ya. Sama siapa? Sama yang bantuin. Oh ada yang bantuin? Oh. Yang dorongin gerobak. Oh. Kirain ibu juga yang dorong juga. Waduh. Alah. Hebat kalau ibu dorong juga nih. Bagi-bagi rezeki. Iya. Oke mantap. Waduh. Widih. Ini ibu jualan sendiri nih, hebat nih, mantap. Widih. Udah biasa nih si ibu. Itu adonan juga bikin sendiri ya Bu? Iya, bikin oh, sendiri. Oh, bikin sendiri semua ya? Iya. Pakai. Bukan beli ya? Iya, nggak pakai pengawet. Oh, pake. Iya. Wah. Garam sama mantap. Wah mantap kalau bikin sendiri mah. Alhamdulillah dari datang deh layanin. Ini daerah Roxy nih guys ya. Jalan Biak. Jalan Biak. Nah. Ini daerah sini tuh sebenarnya banyak makanan guys. Pusat kuliner juga nih guys ya. Wah. Ini termasuk pusat kuliner juga nih daerah Roxy Biak. Widih. Binaan di sini nggak bakal diangkut satpol pp. Oh gitu. Ya. Oh udah binaan punya nih guys. Ya. Jadi mau jam berapa aja boleh jualan di sini guys ya. Nggak ada batas. Ya. Ini buka sampai malam Bu? Sampai malam, sampai pagi. Oh, sampai pagi? Jam 4 masih ramai di sini boleh. Oh kalau ibu jualan sampai pagi juga? Nggak? Ya sampai jam pokoknya pulang tuh jam 3-an nih. Pagi. Oh widih. Bus kalian bos. Oh, buset. Pulang dari sore ketinggalan subuh. Pulangin dulu. Oh. Kan dingin kompornya lama. Lama ya. Oke. Okay. Kak. Mau ayo. Udah rame lagi ya. Bebek. Cuman terkenalnya telur bebek guys. Oh ada juga, tapi ada juga ibu. Ya, oh belum dibuka ada telur ayam juga guys. Baru datang deh, alhamdulillah ada yang datang. Mantep. Baru buka langsung penglarisnya rame guys ya. Wah, mantep.
biar makin rame terus nih Bu. Dari mana Bu? Hah? Dari mana? Habis jalan-jalan aja Bu. Iya. Hebat sih ibunya guys. Bisa nggak tuh guys kayak gitu guys? Agak sobek lagi. Sobek dikit-dikit ya. Kalau kekencengan ya. Oh bapak lagi sakit. Biasa ikut jualan juga ya Bu? Oh gitu. Iya ya. Semua pada ninggalin. Oh. Tukang martabak. Enggak kayak dulu lagi. Enggak kayak dulu ya. Udah jadi guys punya kita guys ya. Ibunya kuat guys tangannya guys. Padahal tuh panas loh itu. Udah pro. Bapak ini kesini untuk kesini gak mau malu banget. Udah pada malu. Di meja kan dia sih aja. Tapi banyak yang ketinggalan. Iya. Saya juga kalau nemu barang kalau sempet coba pulang. Nah kalau orang nanya baru akan gak sembarang liatin dari siang hujan kan orang itu belanja pakaian banyak agak pulang terus paginya lagi lebih berapa hari jagain ya iyalah kita baru Bu aku minta rawitnya aja ada nggak ada di acara aku pakai rawitnya rawit aja nggak pakai acarnya ya rawitnya aja iya iya acarnya kasih rawitnya banyak lagi iya Martabak kalau nggak pakai rawit nggak enak guys. Udah ibunya udah punya pelanggan setia guys. Mantep. Lama banget bos, lebih dari 40 tahun. Oh, udah 40 tahunan jualan gini guys ya. Sejak awal nikah kali ibu ya. Iya. Wah wanginya udah. Sekarang anak udah pada ini. Udah pada sukses ya bu ya. Kerja. Widi. Cucu 20. Waduh, cucunya udah 20, guys. Buyut udah mau 3, guys ya. Tuh. Widi. Mantap. Ini acara ini. Ini iya, baru bikin sedikit soalnya buru banyak orang pergi dari sini. Oke, makasih Bu ya. Oke guys ya. Jadi buat kalian yang mau makan martabak telur atau martabak manis ya di daerah Roksi ini, Biak ya. Ini ada ibu-ibu yang jualan udah 40 tahun guys ya. Tuh ya, gua juga udah beli, gua mau cobain ya rasanya gimana ya kita makan di rumah. Oke, sampai jumpa di rumah nanti gua langsung shoot buat kasih lihat ke kalian semua. Oke, let's go. Oke guys ya, kita udah sampai rumah ya, dan ini dia martabak telur ya yang tadi kita beli di sekitaran Biak Roksi. Langsung aja kita kasih lihat untuk martabaknya seperti apa. Let's go. Oke guys ya, ini dia penampakan martabaknya ya guys ya. Nih di sini kita martabaknya ini crispy banget guys ya. Tuh ya, gila ini garing banget guys ya. Tuh isiannya juga tebel guys. Tuh ya bisa kalian lihat ya. Tuh gila mantap sih guys ya.
telur bebek 3 biji ya. Dia juga jual telur ayam juga ya, cuman dagingnya isinya daging sapi ya. Terus kita dapat acar juga. Gue tadi gue minta rawitnya banyak kan guys ya. Duh, mantep. Duh, rawit. Idih, gila. Ya. Terus ini kita dikasih kayak kuah gitu. Kira-kira apa ya ini ya? Kuah kayak asam-asam gitu baunya. Udahlah. Langsung aja lah kita habek aja guys ya. Gak usah berlama-lama lagi. Ya ini gue udah cuci tangan ya. Ini panas banget guys ya. Waduh. Wuh, mantap guys ya. Ini dia martabak telur ya. Namanya martabak manis dan telur ya. Oke, ini martabak telurnya tebal banget guys ya. Wangi guys ya. Gak usah berlama-lama lagi. Habek guys ya. Panas. Kita cobain dulu sebelum pakai kuahnya ini ya. Wow. Gila. Kulitnya crispy guys. Lembut. Wah. Ini telur bebek enak ya. Wah, mantap sih guys. Ya. Ini 3 telur bebek 50.000 guys ya. Isinya juga penuh. Padat tebel ya. Wah, gila. Gue suka guys ya. Rasanya gurih ya. Asin ya. Oke, mantap dah ya. Gila. Habak lagi guys. Wow. Ya, mantap guys. Martabak telurnya. Gila. Acarnya. Acarnya cuma timun sama rawit. Jadi dia acarnya tuh baru bikin juga. Karena dia baru buka guys ya. Acarnya asam-asam. Ada sedikit asam ya. Karena dia kan direndam cuka. Air cuka gitu ya. Wah, gila guys ya. Bisa kalian lihat kan tuh. Wah, ngiler kan lo. Langsung aja kita habek guys ya. Kita pakein sama kuah yang kecoklat-coklatan ini ya. Gua nggak tahu ini namanya apa ya. Kayak kuah kecap. Kecap gitu ya. Oke, kita habek aja guys ya. Tambah rawit. Jadi gigit ini dulu baru rawit. Jadi nanti kunyah langsung bareng-bareng guys. Abek. Wow. Wow, enak guys ya. Menurut kalian kalau martabak telur tuh enakan telur bebek apa telur ayam ya? Komen di kolom komentar guys ya. Ternyata enak juga nih pakai kuah ini ya. Tadi gue lupa nanya ini kuahnya kuah apa. Yang tahu boleh komen ya guys. Kombinasinya sama timun sama cabai rawit. Wow. Nah. Asam dari acarnya, pedes dari rawitnya, ya. Gurih dari si martabak telurnya. Wah, gila ini. Mantap guys ya. Jualan udah 40 tahunan guys ya. Tadi dia ngomong kalau nggak salah udah 40 tahun guys. Dari sejak ibunya nikah sama suaminya langsung udah jualan gini kan guys. Wah, gila. Buat kalian gimana? Abek. Wow. Kita bakal mana sih enak aja. Wow. Satu lagi guys ya.
makanan terakhir, suapan buat kalian ya. Suapan terakhir nih buat kalian ya. Habak guys. Nggak lupa pakai rawit. Tambah acar timun aja. Wow. Oke. Nah guys, mantep. Minum dulu guys. Perut. Oke guys ya, gimana menurut kalian martabak telurnya yang udah gua kasih lihat ke kalian ya. Dagingnya juga tebel ya, padat isinya. Wah, mantap ya. 3 telur 50.000 ya. Itu telur bebek ya. Kalau telur ayam tadi gua lupa nanya juga sih ya. Tapi dia ada juga, cuman kebanyakan orang pesennya telur bebek ya guys ya. Gimana? Kalian itu kalau biasa beli martabak, telur bebek apa telur ayam ya sukanya? Oke, komen di kolom komentar ya guys ya. Oke guys ya, sampai di sini dulu. Perut juga udah kenyang ya. Udah kita coba-cobain juga nih si martabak dan acarnya dan cabenya dan kuahnya ini ya. Oke. Ya, buat kalian semua jangan lupa di like, di komen dan juga di share ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan juga terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini ya. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam habak guys. Sukses terus buat kalian semua.